أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ربي يسر ولا تعسر ربي تمم بالخير أما بعد okay, إن شاء الله hari ini kita masuk surah baru surah Al-Baqarah kalau ikut turutan Al-Baqarah ni turun kemudian selepas 13 tahun ikut turutan turun tapi ikut turutan dalam Al-Quran ia yang kedua selepas Al-Fatihah dan Al-Fatihah pun ikut turutan dalam Al-Quran dia yang pertama tapi bukan dia yang pertama turun yang pertama turun ialah ayat 1 hingga 5 sahaja daripada surah Al-Alaq. Jadi susunan Al-Quran yang ada depan kita dia tak ikut turutan waktu turun. Tapi dia ikut turutan siapa ni? Yang dalam Al-Quran. Bermula dengan Fatihah, kemudian Al-Baqarah, Ali Imran. Kenapa susunan dalam Al-Quran tak ikut turutan susunan ketika turun? Ketika turun tu mengikut keperluan masa tu. Ketika turun dia ikut keperluan masa tu. Kadang-kadang berdasarkan peristiwa yang berlaku, kadang-kadang berdasarkan soalan yang ditanya kan. Tapi akhirnya apabila dah lengkap penurunan Al-Quran, dia balik ikut susunan yang termaktub di Lauh Mahfuz. Kata ulama, yang pertama, Quran disusun di Lauh Mahfuz ila Fatihah. Kemudian Al-Baqarah, kemudian Ali Imran dan seterusnya. Jadi susunan yang ada dalam Quran hari ini sebenarnya ikut susunan sebelum Al-Quran diturunkan yang sudah ditetapkan di Lauh Mahfuz. Okey. Jadi surah Baqarah ni surah yang terpanjang. Kan? Surah yang terpanjang. Bahkan Nabi sebut antara kelebihan surah Baqarah ialah mana-mana rumah yang dibaca surah Al-Baqarah syaitan akan lari. Hadis sahih. Jadi antara kelebihan surah Baqarah kalau baca di rumah kita syaitan lari. Tapi siapa yang baca? Orang tuan rumah lah. Sebab yang nak duduk rumah tu tuan rumah kan, bukan orang yang dijemput makan. Jadi sepatutnya yang baca ialah tuan rumah. Dan bila sepatut dibaca surah Al-Baqarah? Bila sepatut dibaca oleh tuan rumah surah Al-Baqarah? Ha? Bila masuk rumah? Baru. Maknanya bila rumah tu dah lama tak payah baca. Tengok dia tambah. Nabi kata mana-mana rumah yang dibaca surah Al-Baqarah syaitan lari. Nabi tak kata mana-mana rumah baru. Maknanya maksud hadis tu ialah sentiasa baca. Bukan mesti rumah baru. Kenapa tak baca surah Baqarah? Ustaz, saya bukan rumah baru, dah lama saya beli pun second. Ha, salah. Kita nak syaitan lari masa rumah baru ke ataupun bila-bila masa? Ha, kalau nak syaitan lari bila-bila masa, kena baca pun bila-bila masa. Boleh? Tapi tak ada pula orang baca surah Baqarah sepanjang masa. Ha? Orang selalu baca Yasin. Kenapa baca Yasin? Oh, pendek. Oh, kalau pendek, baik baca 3 kul. Lagi pendek. Lagi cepat sudah. Lagi cepat dapat makan. Boleh faham? Ini masalah kita. Kita bukan nak redha Allah. Kita nak
redha nafsu. Apa dia? Kalau redha Allah kena ikut Nabi. Kalau ikut Nabi kena baca surah Baqarah. Eh, tak boleh panjang ustaz. Bila nak habis? Jadi nafsu kita kata apa? Pilih yang pendek. Kalau tiga ku pendek sangat, nampak macam tak baca je. Ambil yang sederhana dan yang selalu kita baca dan yang lancar. Surah apa? Ha, itu kehendak siapa tu? Nafsu. Jadi sebab itulah ibadat tak boleh ikut suka nafsu kita. Tak boleh suka orang ramai. Ibadat mesti fattabi'uni. Mesti ikut apa yang Nabi cakap. Okey? Dan Nabi tak kata mesti habis surah Baqarah hari itu. Nabi kata baca surah Baqarah mungkin seminggu baru habis. Kan? Yang penting sentiasa dibaca. Boleh? Kalau kita mula surah Baqarah, lepas tu habis Baqarah, sambung Ali Imran pun tak ada masalah. Yang penting jangan ada waktu, tempoh yang kita tak baca Al-Quran. Boleh? Boleh tak? Ada orang pula, dia baca surah Baqarah. Tapi bukan dia baca, CD yang baca. Kan? Agak-agak syaitan takut tak pada CD? Ha? Tak takut. Sebab itulah Quran ni sebenar bukan ayat Quran yang dibaca, tapi syaitan akan tengok siapa yang membaca. Kalau orang yang baca tu orang yang bertakwa, syaitan lari. Tapi kalau yang baca pun tak bertakwa, solat pun lambat, syaitan tak lari. Bahkan syaitan senyum je. Oh, member aku baca surah Baqarah. Boleh faham? Jadi yang menjadi bacaan tu berkesan ialah siapa yang baca? Orang yang bertakwa. Okey? Ha? Ha, tengok keluarga kita solat subuh lambat tak? Kalau solat subuh lambat, mana masih ada syaitan tu? Syaitan tak lari. Sebab apa? Mungkin tak baca surah Baqarah. Mungkin baca tapi tak faham. Okey. Patut yang kedua, tengok dalam rumah kita ada tak hiburan, lagu. Asyik tengok drama aje, asyik dengan muzik je. Mana syaitan ada lah tu. Walaupun surah Baqarah telah dibaca. Sebab apa? Mungkin orang yang membaca tu tidak ada sifat takwa. Okey. Jadi surah Baqarah ni adalah surah Madaniyah, iaitu turun selepas Nabi berhijrah. Selepas Nabi berhijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Jadi semua yang turun selepas hijrah dipanggil Madaniyah. Dan semua yang turun sebelum Nabi hijrah dipanggil Makkiyah. Dia Makkiyah ataupun Madaniyah bukan berdasarkan tempat turun, tapi berdasarkan waktu, waktu turun. Kalau selepas hijrah, Madaniyah lah, walaupun turun di Mekah. Kalau turun sebelum hijrah, Makkiyah lah, walaupun turun di luar Mekah. Boleh? Jadi antara ciri-ciri Madaniyah ialah beza antara surah Makkiyah dengan surah Madaniyah. Surah Makkiyah ni biasa cerita pasal akidah. Bila cerita pasal akidah, dia tak panjang, pendek-pendek je, kan? Kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq. Sebab itulah ciri-ciri surah Makkiyah yang turun sebelum hijrah biasanya pendek-pendek. Tapi surah Madaniyah kebanyakannya menceritakan tentang apa? Hukum hakam, peraturan hidup, peraturan keluarga, peraturan memerintah negara, cara nak berhutang. Maka bila nak menyebut peraturan hidup, maka dia perlu panjang, dia perlu detail. Maka sebab itulah biasanya surah yang panjang ni surah Madaniyah. Okey, kita masuk ayat pertama. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jazakillahu khairan kepada yang menulis ni. Ha? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Ini bukan ayat pertama, dia sebagai pembuka surah. Jadi kalau kita baca Quran, kena mula dengan bismillah ke dengan a'udzubillah? A'udzubillah. Dan perlu tak baca bismillah? Ha? Bila di awal surah?
Kalau kita baca nak mula daripada alif lam mim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kemudian bismillah. Tapi kalau kita nak mula ayat ni, ulaika ala hudam mir rabbihim, kita hanya perlu baca a'udzubillah sahaja, tak payah baca bismillah. Boleh? Sebab perintah Allah, wa iza qara'tal Quran fasta'iz billahi minasyaitonirrajim. Bila kamu baca Quran, mula dengan a'udzubillah. Okey? Bismillah bila baca, bila di awal surah. Okey? Jadi kenapa setiap surah dimulakan dengan bismillah? Kecuali surah atau bahkan kenapa? Bahkan Nabi pun suruh kita nak buat apa-apa yang baik mula dengan bismillah. Apa kelebihannya? Apa hikmahnya? Sifat pula yang disebut ialah Ar-Rahman Ar-Rahim, bukan Al-Ghafur Ar-Rahim, bukan Al-Jabbar. Apa hikmah? Nak mula yang baik kena mula dengan bismillah. Ah, ha? Siapa boleh beritahu? Ah, ha? Kuat sikit. Ah? Ha? Mengagungkan sifat Allah. Kenapa nak agungkan di permulaan kerja kita? Ha? Dia? Yalah, kenapa kena sebut di awal? Hmm? Apa yang benda kita buat tu dapat rahmat Allah sebab kita mula dengan nama Allah. Pertama nak buat apa-apa yang baik kena mula dengan bismillah, iaitu Allah nak bagi tahu apa saja kamu buat semua tak akan berjaya kecuali dengan izin Allah. Jadi Allah nak betulkan fahaman kita, akidah kita. Sebab ramai orang bila buat kerja dia ingat dia akan berjaya dengan usaha dia, dengan kecerdikannya. Tak. Bila nak buat apa-apa ingat yang menjayakan perancangan engkau ialah Allah, bukan kecerdikan kamu. Jadi sebab tu mula-mula nak buat tu terus, ya Allah, aku hebat macam mana, cerdik macam mana, kalau engkau tak izin, tak akan berjaya. Maka akhirnya kita akan banyak berserah kepada Allah. Dan kalau gagal pun, kita tak kecewa. Kenapa? Makna kita yakin Allah tak izinkan dan itu terbaik untuk kita. Boleh faham? Tapi kalau kita tak bergantung pada Allah, kita bergantung pada usaha kita, dan kita rasa kita dah buat yang terbaik, tiba-tiba gagal, kita kecewa tak? Kecewa. Sebab kita bergantung pada usaha kita. Okey? Ha, itu sebab pertama, supaya kita faham betul-betul apa saja kerja daripada siapa sekalipun, hatta daripada Nabi pun tak akan berjaya melainkan dengan izin Allah. Ha, yang kedua, supaya kita ambil keberkatan nama Allah. Jadi kadang-kadang kerja kita tak berkat sebab apa? Tak sebut nama Allah. Jadi mulalah kerja dengan menyebut nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kelebihan bismillah juga, dia boleh menjadikan yang halal, yang haram boleh menjadi halal dengan perkataan bismillah. Yang haram boleh menjadi halal dengan hanya perkataan bismillah. Dan yang halal pun boleh jadi haram juga dengan perkataan bismillah. Hebatnya perkataan bismillah. Contoh, kambing halal tak dimakan? Halal tak dimakan? Haram. Cuba makan kambing tu. Haram. Kita jumpa kambing tepi jalan, kita masak. Halal tak? Haram kan? Ha. Macam mana kita nak jadikan kambing yang haram dimakan menjadi halal? Bismillah mesti baca? Kalau tak baca, boleh jadi bangkai. Haram. Jadi dia halal hanya perkataan? Dan kalau kita sembelah? Ha? Kalau kambing orang tak payah baca bismillah. Orang baca bismillah ni orang bertakwa kan? Ha.
Macam orang nak mencuri, dia baca bismillah tak nak masuk rumah orang. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau kambing tu dia haram makan kecuali setelah disembelih. Tapi saya sembelih tak baca bismillah, maka yang sepatut jadi halal jadi haram. Hanya perkataan. Sebab tu Nabi kata dalam satu hadis, kullu mri'in la yubda'u bi bismillah wa huwa khida'un. Apa saja yang tak dimulai dengan bismillah, maka dia akan cacat. Apa saja perbuatan amalan yang tak dimulai dengan bismillah, dia akan cacat. Ada pendapat mengatakan dia terputus daripada rahmat Allah. Okey? Jadi mulakan apa saja yang baik dengan bismillah. Okey, ayat pertama, bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Berapa harakah ni? Dia panggil hukum tajwid, hukum apa ni? Mak lazim? Kalimi? Musaqqaq ke mukhaffaf? Mukhaffaf ke? Ya. Tak ada sabdu. Alif lam. Oh, ada pula. Jadi berapa harakah? Berapa harakah? 6 ke 5? 5 ke 6? 6. Boleh tak baca 5? Boleh tak baca 5? Tak boleh lah. Itulah makna lazim. Lazim makna mesti. 6. Dia tak ada 2, 4, 5. Itu mak lain. Kalau mak lazim kalimi, dia mesti 6. Okey. Hukum tajwid dah lulus. Sekarang apa makna dia? Hanya Tuhan? Hanya Tuhan tahu apa makna dia? Kak tak tahu. Kak tak tahu. Kak tahu dari mana? Hanya Tuhan saja yang tahu. Oh, dalam Quran dia sebut hanya Tuhan saja yang tahu. Tuhan tahu apa ni? Makna. Siapa cakap tu? Makna alif lam mim ada makna tak? Ada makna. Tapi Tuhan saja yang tahu. Iyalah, ada makna. Tapi Tuhan saja yang tahu. Okey, siapa cakap? Alif lam mim ada makna. Tapi Tuhan saja yang tahu. Allah tak akan buat apa-apa yang sia-sia. Tapi kita tahu tak Quran diturunkan dalam bahasa Arab? Kan? Cuba buka surah Yusuf. Surah Yusuf. Jumpa ayat 1 dan 2. Ayat 1 dan 2. Jumpa muka surat 235. Jumpa ke? Okey, Allah kata apa? Alif lam ra. Tilka ayatul kitabil mubin. Itulah berterjemah. Ayat-ayat ayat-ayat kitab iaitu Al-Quran al-mubin yang jelas. Apa makna jelas? Jelas makna lawan dia? Lawan dia tak jelas lah. Hai.
Bila sebut jelas, kita boleh faham tak? Kita boleh faham lah. Kalau tak faham, mana dia tak jelas. Okey, kemudian Allah kata apa? Allah kata apa? Inna anzalnahu. Kami sesungguhnya, kami telah menurunkan Al-Quran, Quranan sebagai Quran yang dibaca dalam bahasa Arab. La'allakum ta'qilun. Jadi Allah kata, kami turunkan dalam bahasa Arab supaya kamu faham. Supaya kamu. Jadi kalau ikut ayat ni, semua ayat Quran boleh kita faham tak? Kalau ikut ayat ni, boleh faham kan? Allah kata, kami turunkan Al-Quran dalam bahasa Arab supaya kamu taqilun. Taqilun mana kamu faham. Jadi kalau alif lam mim, kita boleh faham tak? Boleh faham? Tak boleh. Kalau tak boleh, bercanggah tak dengan ayat ni? Ha? Bercanggah kan? Allah kata, kami turun Al-Quran dalam bahasa Arab supaya kamu faham. Tiba-tiba ada ayat yang kita tak boleh faham. Macam bercanggah kan? Betul? Macam mana? Ha? Apa dia? Tak, kilu makna kamu faham. Ah, kamu faham. Okey. Dia panggil huruf ni alif lam mim. Alif lam mim. Ada makhluk alus kok. Alif lam mim, ha mim, yasin, qaf. Kan? Itu dia panggil huruf muqatta'ah. Huruf muqatta'ah. Apa makna huruf muqatta'ah? Ha? Huruf dalam bahasa Arab ada dua. Satu muttasilah. Yang kedua muqatta'ah. Yang mutasilah ni macam ni lah, Alkitab. Alkitab. Muqatta'ah makna terputus seperti alif lam mim. Jadi mutasilah bersambung, muqatta'ah terputus. Apa maksud bersambung? Iaitu huruf ni bersambung, alif bersambung dengan lam, lam bersambung dengan kaf, kaf bersambung dengan ta, ta bersambung dengan alif, alif bersambung dengan ba, dan bila bersambung dia ada satu makna. Apa makna Alkitab? Buku. Faham? Asal dia tak ada makna. Kaf ada makna tak? Ta ada makna? Tak ada. Tapi bila dia bersambung, bergabung, dia ada makna, iaitu buku. Ini dia panggil apa? Huruf muttasilah. Yang kedua, huruf muqatta'ah. Lawan dia muttasilah lah. Kalau muttasilah bersambung, muqatta'ah terputus. Tengok lah. Contoh dia, alif lam mim. Alif nampak macam bersambung dengan lam. Lam nampak bersambung dengan mim. Tapi dia ada makna tak? Tak ada makna. Jadi bila tak ada makna, dia sebenarnya terputus. Kalau muttasilah, mesti ada makna. Okey. Ha mim bersambung tak? Nampak macam bersambung. Tapi ada makna tak? Tak ada. Bila tak ada makna, nampak bersambung tapi tak ada makna, dia panggil huruf muqatta'ah. Boleh? Jadi huruf muqatta'ah ni alif lam mim, yasin, ada empat pendapat. Ada empat pendapat. Pendapat ulama. Pertama, dia ada makna. Ada makna. Kalau alif lam ni ada kata makna dia apa? Ada kata alif lam ni nama Allah. Ada kata alif lam ni nama surah. Itu pendapat. Tapi tak ada dalil. Jadi pendapat pertama, ada makna. Dan makna dia, ada kata nama Allah, ada kata nama surah. Tapi tidak ada dalil. Pendapat kedua, ada makna.
Tapi Allah saja yang tahu. Ada makna. Makna apa? Allah saja yang tahu. Pendapat ketiga, tidak ada makna. Tidak ada makna. Tidak ada makna. Pendapat keempat, tawakuf. Tawakuf ni KIV. Pendapat yang keempat, dia kata apa? Kami tak tahu ada makna ke ataupun tak ada makna. Kami tak tahu. Jadi kami serah pada Allah. Itu pendapat yang ke? Yang keempat kan? Faham tak? Okey, pendapat pertama, dia kata ada makna. Makna dia apa? Nama Allah, tak ada dalil. Pendapat tu tertolak. Pendapat tu tertolak sebab tidak ada dalil. Pendapat kedua, dia kata apa? Ada makna tapi Allah saja yang tahu. Pun tak ada dalil. Siapa yang cakap Alif Lam Mim ada makna tapi Allah saja yang tahu? Nabi tak pernah cakap. Memang tak ada dalil. Bila kita kata ada makna tapi Allah saja yang tahu. Okey. Siapa cakap pada kamu ada makna? Siapa cakap? Memang tak ada dalil. Nabi tak pernah cakap pun ada makna tapi Allah saja yang tahu. Boleh faham tak? Pendapat ketiga, tak ada makna. Tak ada makna. Sebab apa tak ada makna? Sebab Alif Lam Mim semata-mata huruf. Macam Alif, Ba, Ta, Sa. Ada makna tak? Sama lah Alif, Lam, Mim. Sebab itulah dia tak boleh baca. Kalau Alif Lam Mim huruf mutasilah, kita baca apa ni? Alam. Betul tak? Alam tarakai kan? Itu ada makna. Alam tarakai. Itu ada makna. Apa makna dia? Adakah tidak? Tapi kalau ni tulis nampak macam sama. Tapi tak ada makna. Sebab tu bila baca, jangan baca alam. Baca huruf. Alif. Huruf alif. Lam baca apa? Lam. Mim baca apa? Mim. Jadi bila huruf semata-mata, dia tak ada makna. Dan selari dengan ayat Quran surah Yusuf tadi, Allah kata apa? Kami turun Al-Quran dalam bahasa Arab supaya kamu faham. Jadi yang tak faham tu bukan ayat Al-Quran lah. Cuma dia sebagai apa? Timbul soalan. Kalau tak ada makna, apa faedah? Kenapa Allah turunkan benda yang tidak ada makna? Okey. Dari segi makna, tak ada. Tapi dari segi hikmahnya, ada. Apa hikmah? Allah turunkan huruf Alif Lam Mim, Yasin yang tidak ada makna. Apa tujuan? Dia dipanggil izhar i'jazil Quran. Nak menzahirkan kehebatan Al-Quran. Jadi tujuannya tak ada makna tapi ada tujuan. Tujuannya nak menzahirkan kehebatan Al-Quran. Apa kehebatan Al-Quran? Kehebatan Al-Quran ialah diturunkan dalam bahasa Arab. Hurufnya Alif, Ba, Ta, Sa, Lam, Mim, Yasin, Qaf. Semua huruf bahasa Arab. Dan sama tak bahasa Al-Quran dengan bahasa orang musyrikin Mekah? Sama tak? Huruf dia sama tak? Ada tak dalam bahasa Arab musyrikin? Lam, Ya, Sin. Ada tak? Ada. Jadi bila bahasa sama, huruf pun sama. Dan Allah cabar orang musyrikin Mekah. Kalau kamu tuduh Quran daripada Muhammad, kamu pun patut boleh buat juga. Sebab apa boleh? Sepatut kamu boleh buat. Sebab apa? Sebab Quran dalam bahasa kamu, huruf pun dalam huruf bahasa kamu. Bila kamu tak boleh, walaupun bahasa sama, huruf yang sama dengan kamu, menunjukkan apa? Menunjukkan Quran tu hebat. Quran bukan daripada manusia. Quran daripada Allah. Boleh faham? Jadi ada yang mengatakan ada makna tapi Allah saja yang tahu. Itu pendapat. Ini pendapat ni
Pendapat yang Alif Lam Mim, Yasin, Kaf tak ada mana. Pendapat siapa? Mujahid. Pernah dengar Mujahid? Bukan Menteri Agama. Mujahid ini adalah tabi'in, ahli tafsir yang terkenal. Kalau kita buka buku tafsir, kitab-kitab tafsir, mesti ada nama Mujahid, Imam Mujahid. Jadi dia yang berpendapat Alif Lam Mim tak ada mana. Bukan saya. Tapi kalau tak ada mana, bukan bermakna. Okey. Bukan bermakna huruf tu tak ada makna tapi sia-sia. Bukan. Tak ada makna tapi ada hikmah. Apa hikmah dia? Untuk menzahirkan kehebatan Al-Quran yang dengan huruf yang sama dalam bahasa Arab tapi orang Arab tak boleh nak buat macam Al-Quran walaupun sependek-pendek surah. Boleh faham? Kalaulah Quran dalam bahasa Jepun, Yasin pun tak ada tapi bahasa Jepun lah, tulisan Jepun. Kemudian Allah pun cabar orang musyrikin supaya buat macam Al-Quran tapi Quran dalam bahasa Jepun. Ketika itu orang musyrikin tak mampu buat. Tapi nampak tak kehebatan Al-Quran? Nampak tak? Tak nampak sebab apa? Sebab bahasa berbeza. Kalau nak mencabar orang, biarlah bahasa yang dia boleh. Bila Quran dalam bahasa Jepun, cabar orang Arab dalam bahasa Arab, itu tak menampak kehebatan Al-Quran. Boleh faham tak? Okey, itu tak penting. Ada empat pendapat, tapi pendapat yang paling kuat ialah Alif Lam Mim. Ada makna ke tak ada? Tak ada makna. Tapi apa hikmahnya? Menzahirkan mukjizat Al-Quran. Okey. Kemudian ayat kedua. Zalika. Demikian itulah. Dengar ke? Dengar belakang? Dengar? Clear? Tak apa dengar? Ada pilihan lain tak? Tak ada mic yang ketiga? Okey. Zalika, demikian itulah. Alkitab. Alkitab apa dia? Al-Quran. Dalam bahasa Arab, kalau ini dekat kan, bahasa Arab apa dia? Haza. Kalau itu, bismillah. Okey. Kalau benda yang jauh kita nak tunjuk, dalam bahasa Arab apa dia? Kan dah belajar bahasa Arab dulu. Kalau ini haza, kalau itu zalika lah. Zalika. Jadi haza ini, zalika itu. Jadi kalau dekat haza, kalau jauh zalika. Sekarang Allah kata itulah Al-Quran. Al-Quran ni jauh ke ataupun dekat dengan kita? Jauh ke dekat? Dekat kat mana? Kat rak? Oh, dekat di hati. Jauh di mata, dekat di hati. Tak, ada tak depan kita Quran? Kalau bahasa rak, bila depan kita, haza ke zalika? Haza. Jadi dalam bahasa Arab zalika ni ada dua maksud. Pertama, menunjukkan benda tu jauh. Yang kedua, menunjukkan benda tu tinggi dan mulia. Jadi bila Allah guna zalikal kitab, bukan menunjukkan benda tu jauh, tapi menunjukkan benda tu mulia dan tinggi. Boleh faham? Mulia dan tinggi.
Jadi mulialah Al-Quran. Cara memuliakan Al-Quran apa dia? Muliakan Al-Quran sebab dia mulia dan sebab dia tinggi. Cara memuliakan apa dia? Ha? Baca dan tadabur. Bukan cara memuliakan Al-Quran letak di tempat tinggi sampai tak sampai nak ambil. Ha? Sampai dah berdebu. Tak okey juga mic. Okey. Zalikal kitab, itulah Al-Quran. La raiba. Tidak. Okey, sebelum tu apa makna kitab? Tak, Al-Kitab dan asal tulisannya apa? Al-Kitab daripada asalnya katabah, kataba. Kan? Jadi kitab dalam bahasa Arab makna apa? Maktub, isim maf'ul. Ah, yang ditulis. Jadi Al-Kitab makna dia yang ditulis. Apa maksud yang ditulis? Allah nak bagi tahu itulah kitab yang telah ditulis. Di mana? Ada tiga peringkat. Pertama, tertulis di Lauh Mahfuz. Yang kedua, tertulis di tangan malaikat. Malaikat mana yang buat Quran? Jibril. Ada dalil. Fi suhufin mukarramah marfu'atin mutahharah bi'aidi. Surah apa tu? Surah apa? Abasa kan? Jadi fi suhufin mukarramah, kita itu dalam berada dalam suhuf mukarramah yang dimuliakan. Marfu'atin mutahharah, berada di tempat tinggi yang disucikan. Bi'aidi safarah, berada ID apa makna? Di tangan-tangan safarah. Safarah malaikat. Jadi kitab Al-Quran tertulis tiga peringkat. Pertama, di Lauh Mahfuz. Yang kedua, di tangan malaikat. Yang ketiga, ni depan kita. Tertulis tak? Ini makna Al-Kitab. Yang bermaksud maktub, tertulis. Boleh? Jadi beza tak yang kita dengar dengan yang tertulis? Beza tak? Apa beza dia? Kita bagi arahan pada anak kita dengan lisan. Dengan kita bagi arahan secara bertulis. Beza tak? Apa beza dia? Ha? Yelah betul lah. Bukan itu maksud dia. Apa beza kita bagi arahan secara lisan dengan kita bagi arahan secara bertulis? Bertulis lebih berkesan dan menunjukkan lebih? Lebih serius. Sampai kita tulis itu supaya apa? Dia jangan lupa dan buat betul-betul. Tapi kalau cakap dengan mulut je, kadang-kadang dia rasa benda tu tak? Sebab itulah Quran tertulis. Okey. Apa sifat Al-Quran? La raiba fi, yang tidak ada raib. Apa makna raib? Keraguan. Fihi, padanya. Okey, kalau kita belajar bahasa Arab, sebelum raibah ni ada la. Dia panggil apa ni? La an-nafiyah lil jins. Siapa belajar bahasa Arab? Bila la nafiyah lil jins, selepas dia tidak ada alif lam. Raib ada tak alif lam? Beza. Kalau saya kata la ar-raiba fihi, saya bagi contoh lain. La rajula fil
fil fasli. Satu lagi la ar-rajula fil fasli. Kena belajar bahasa Arab sikit ah. Sebab dia maksud dia berbeza. Okey, saya kata la rajula, cuba terjemah. Rajula apa dia? Tidak ada lelaki fil fasli dalam kelas. Yang bawah la ar-rajula. Tidak ada lelaki itu dalam kelas. Apa beza? Ha? Oh, yang bawah ni mana lelaki itu tak ada. Tapi lelaki lain ada tak? Ha, beza tu. Bila saya kata ar-rajula, lelaki tu tak ada, tapi lelaki lain ada. Ada. Tapi bila selepas la tidak ada alif lam, maka dia la nafiah lil jins. Dia menafikan semua jenis yang disebut tu. La rajula fil fasli makna semua jenis lelaki tak ada dalam kelas. Yang tinggi, yang rendah, yang dewasa, yang budak, semua tak ada. Boleh faham tak perbezaan tu? Ha. Jadi sekarang Allah guna raiba ke Allah guna ar-raiba? Ha? Kalau Allah kata la ar-raiba fihi, apa makna? Tidak ada keraguan itu. Tapi keraguan lain ada tak? Ada. Tapi bila Allah guna la raiba tanpa alif lam, makna apa? Semua jenis keraguan, kecil ke besar ke, tentang keadilan Quran ke, tentang sesuai sepanjang zaman ke, sikit pun tidak ada keraguan. Boleh faham? Okey. Makna apa tu? Kalau ada siapa yang ragu sikit daripada Quran, dia menafikan ayat ni. Saya ni dalam, saya terima Al-Quran, tapi ada satu ayat je saya tak, macam rasa tak sesuai je, dia boleh jadi kafir. Faham? Sebab Allah kata semua jenis keraguan tak ada. Dia ada sikit je, 0.01% pun boleh jadi kafir. Sebab apa? Sebab dia menafikan ayat ni. Allah kata semua jenis keraguan tak ada, tapi dia masih ada sikit je. Boleh faham? Ha, contoh, kita ada tak keraguan pada Al-Quran? Hmm? Tak ada? Ha? Okey. Allah kata wadunazzilul Quran ma huwa syifaun. Kami turunkan Al-Quran sebagai syifa, perawat, penyembuh. Kepada apa? Masalah apa ni? Penyakit apa? Semua penyakit. Okey? Bila kak tak tenang, serabut je masalah kan. Duit pun tak cukup. Saya kata cuba pergi tadabbur Al-Quran. Ustaz, tak boleh. Ha, tu ragu lah tu. Ragu tu. Faham? Sebab dia kata dengan tadabbur Al-Quran mana boleh selesai masalah. Sedangkan Quran kata, Quran tu adalah syifa dan rahmat sekaligus. Boleh faham? Apa saja masalah, kita tak percaya Al-Quran. Itu ragu lah tu. Boleh faham? Jadi banyak tak kita ada masalah, kita tak cari Al-Quran? Banyak tak? Banyak? Banyak ke tak? Banyak. Jadi ragu tak sebelum ni? Kenapa hilang kepala? Iyalah tu. Bila ada masalah, kita tak cari Al-Quran, kita ragulah. Sebab Allah kata, Quran tu la raiba. Betul ke? Ha? Termasuklah kalau ada peluang, ada ruang dan boleh dilaksanakan, tapi kita kata macam tak ada je. Ha, masuklah tu. Tapi kalau dia tak laksanakan sebab ada halangan yang tak boleh dielakkan, itu bukan ragu. Sebab itulah Nabi peringkat awal Islam, Nabi laksana tak hukum hudud 13 tahun di Mekah. Ha, tak ada. Sebab apa? Kenapa ayat hudud tak turun lagi masa tu? Ha, sebab akidah orang Islam pun tak yakin pada Allah.
Kalau tak yakin pada Allah, tiba-tiba turun huduk, lagi dia lari pada Islam. Jadi dia tak laksana huduk, tengok sebab apa. Kalau sebab dia kata undang-undang huduk ni tak sesuai, termasuk orang yang ragu-ragu. Okey. Masih? Tak, Quran suruh tak kita ikhtiar? Ha? Suruh tak? Suruhlah. Sebab itulah Quran ni sebagai hidayat dan panduan. Bukan semata-mata baca. Sebab tu kena faham. Bila baca dan faham, Quran bagi arahan. Kena buat tu, kena buat ni. Kalau baca saja memang tak sembuh. Baca je sampai khatam. Quran suruh buat tu. Quran suruh pergi jumpa doktor. Boleh faham? Dan kalau jumpa doktor, tak yakin pada Allah, tak yakin pada Quran pun, salah juga. Boleh? Okey ke? Kita bila sakit kan, terus kita baca doa daripada Quran, daripada hadis ke, terus jumpa doktor dulu? Ha? Ada ragu-ragu tak pada Quran? Quran tu syifat. Ha? Ada ragu-ragu? Tak ada? Tapi masa sakit tu baca doa dulu ke pergi jumpa doktor dulu? Tak. Maksud saya bila sakit je terus baca doa yang Nabi ajar ataupun daripada Quran baru jumpa doktor ataupun jumpa doktor dulu. Ha? Ha, tu ragu-ragu lah tu. Itu ragu-ragu tu. Ha? Sebab itulah ada zaman Nabi kan, bila ada seorang ketua kaum digigit oleh binatang, dia cari seorang sahabat Nabi. Sahabat Nabi pun baca apa? Al-Fatihah. Dan dengan izin Allah sembuh. Sembuh dengan Fatihah aja. Kemudian Nabi tanya sahabat ni, "Macam mana kamu tahu Fatihah tu adalah ruqyah ataupun syifa?" Makna Nabi mengesahkan Fatihah salah satu ayat ataupun surah yang boleh menyembuhkan penyakit. Percaya tak? Itu hadis sahih. Percaya tak Fatihah boleh sembuhkan penyakit? Ya. Pernah tak sakit baca Fatihah? Ha? Kadang-kadang. Tapi bila dengar berita kematian, baca tak Fatihah? Ha, tengok orang kita. Fatihah untuk rawat penyakit, bukan untuk dengar berita kematian. Bila dengar berita kematian, doa kepada orang mati, nak Fatihah ke nak doa? Dalam Fatihah ada tak doa? Doa apa? Doa apa? Iyyaka na'budu bukan doa. Doa apa kak dalam Fatihah? Dalam Fatihah ada doa tak? Doa apa? Minta petunjuk pada si mati ke pada orang hidup? Ha, itu doa untuk kita. Jadi orang mati kalau dia boleh bagi tahu, "Ya Allah, kenapa aku mati kamu doa untuk kamu?" Doalah untuk aku. Doa untuk orang mati apa dia? Allah maghfir lahu warhamhu wa'afihi. Ha, itulah doa. Ni kita Al-Fatihah. Lagi tu apa dia? Dia sendiri tak baca Al-Fatihah saja. Boleh faham? Jadi Fatihah boleh merawat penyakit, hadis sahih. Tapi kena kadang-kadang kita dah ada penyakit, kita pun baca tapi ragu-ragu. Betul ke tak Fatihah ni? Bila ragu je tak jadi, tak berkesan. Dia kena baca dengan penuh yakin. Okey. Kemudian hudan. Bila dia tak ada keraguan, dia layak menjadi hudan, petunjuk. Hudan petunjuk lil muttaqin, untuk orang-orang yang bertakwa.
Jadi Quran ni jelas ah. Satu sifat dia tidak ada keraguan. Sifat yang kedua, dia menjadi petunjuk. Apa makna petunjuk? Ha? Panduan. Apa makna panduan? Ha? Kalau kita kata GPS tu adalah panduan. Kalau kita kata GPS kan adalah panduan. Apa kita buat dengan panduan tu? Ha? Kita ikut tak panduan ke kita beli, kita simpan? Ha? Ha. Bila kita ikut GPS? Ha? Apa dia? Tak, bila kita nampak GPS tu jelas lah, clear kan? Kalau tak clear, internet tak ada, ikut tak? Boleh faham? Jadi kita ikut GPS, bila tak tahu jalan dan GPS tu pun jelas, clear. Faham? Jadi Quran boleh tak kita ikut sebagai panduan dalam keadaan kita tak faham? Boleh? Tak boleh. Jadi bila Quran tu akan jadi petunjuk kepada kita? Bila kita? Bila kita faham. Kalau baca je 30 khatam 30 juzuk tapi tak faham apa-apa, Quran belum menjadi petunjuk. Boleh faham? Dan itulah kaitannya surah Al-Baqarah disusun selepas Al-Fatihah. Apa kaitannya? Dalam Fatihah kita minta Nabi, Allah wajibkan kita minta satu doa. Dan Allah wajibkan baca dalam solat 17 kali sehari. Doa tu. Allah wajibkan kita minta doa ni 17 kali sehari. Kalau dalam solat sunat mungkin sampai 20 sampai 30 kali. Doa pasal apa? Rezeki ke, panjang umur ke, sihat badan? Ha? Kak, minta apa dalam Fatihah? Ada tak doa minta rezeki? Ha? Apa dah? Minta jalan yang? Okey. Jadi dalam Fatihah, sebelum Baqarah, ihdinas siratal mustaqim. Tunjuklah kami jalan yang lurus. Pernah tak kita bertanya, dalam kita berdoa berpuluh-puluh tahun dalam Fatihah, pernah tak kita bertanya, ya Allah, macam mana jalan yang lurus yang engkau suruh aku minta tu? Pernah tak kita bertanya? Ha? Pernah? Okey, jawapannya apa? Jalan yang lurus tu maksudnya, maknanya jalan yang lalu luas, lurus, biasanya orang akan terbabas, mudah terbabas. Yelah, macam mana jalan tu? Jalan yang luas, tau kan plus tu jalan hidayat. Saya tak faham. Saya tak faham. Jalan yang lurus, yang luas, yang tidak mudah terbabas. Yang mudah terbabas. Yang mudah terbabas? Bila kita lurus, biasanya orang selalu memandu dalam keadaan jalan lurus akan laju. Jadi maknanya kita akan mudah lupa diri. Dan mudah terkeluar daripada, maknanya daripada landasan yang Tuhan telah tetapkan. Hei, panjangnya huraian dia. Tak sekarang, macam ni. Kita minta ihdinas siratal mustaqim. Kan? Wahai Tuhan, tunjuklah aku jalan yang lurus. Sekarang, soalan saya, pernah tak kita tanya, macam mana jalan yang lurus tu? Macam mana? Kalau kita kata jalan yang luas, adakah jalan yang luas macam lebuh raya tu hidayat? Macam mana hidayat yang kita minta tu? Ataupun di mana hidayat yang kita minta ihdinas siratal mustaqim, tunjuklah aku hidayah. Di mana hidayah tu yang kita minta tu? Di mana? Ha? Ha, inilah zalikal kitab, itulah Al-Quran yang tidak ada keraguan, tidak ada keraguan, yang merupakan petunjuk. Jadi lepas kamu minta ihdinas siratal mustaqim, Allah bagi tahu hidayah tu ada dalam Al-Quran. Jadi jangan minta tapi tak tahu apa kamu minta. Sebab itulah kalau orang faham apa yang dia minta, hidayah ialah dalam Al-Quran, apa dia akan buat selepas tu? Ha? Dia akan baca satu-satu. Sebab apa? Yang aku minta hidayah, rupa-rupanya dalam kitab. Jadi aku kena baca satu-satu, barulah aku akan jumpa hidayah tu.
Selagi aku tak baca Quran dan tak faham satu-satu, aku minta benda yang sia-sia. Ya, aku sendiri tak faham apa aku minta. Boleh faham? Saya bagi contoh analogi. Saya tak tahu mic ini apa masalah. Ha, ni antara ilmu ghaib. Ha? Kita tak tahu. Saya ni pula Ustaz. Saya tukar bateri sekali. Tak tahulah. Last saya tukar bateri. Mic lah agaknya. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Analogi ya. Dia A dengan B nak pergi kenduri rumah kawan dia. Dua-dua tak tahu rumah kawan dia. Jadi B buka GPS. A tak buka dan tak tengok pun. A yang bawa kereta. Jadi A bagi kepada B, tunjukkan aku jalan rumah kawan kita tu yang kita nak pergi kenduri. B kata apa? Tengoklah GPS. A tak tengok, dia bawa je kereta. Bila bawa tempat tu dia tak pernah pergi, tentulah sesat. Bila sesat, dia minta pula pada B, tunjuklah jalan rumah kawan kita. B kata, tengoklah GPS. Dia tak tengok juga, dia jalan lagi. Lagi sesat. Lepas tu bila lagi sesat, dia minta lagi, tunjuklah aku jalan rumah kawan tu. B kata, tengoklah GPS. Ha, kita nak kata apa dengan A ni? Nak kata apa? Dia minta tak hidayah? Dan kawan tu dah tunjuk tak? Tapi dia tak tengok. Nak kata apa pada A ni? Bengong lagi? Ha? Ha? Bengong, degil kan? Subhanallah. Rupa-rupa yang bengong tu mungkin kita. Kita minta setiap hari, ya Allah, tunjuklah aku jalan yang lurus. Allah kata, zalikal kitabu la raiba fihi hudan. Tak buka juga. Besok minta lagi. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, tunjuklah. Allah kata, zalikal kitab. Bukalah kitab. Tak buka lagi. Minggu depan minta lagi 17 kali. Ihdinas sirat, ihdinas sirat. Allah kata, zalikal kitab hudan. Tak buka lagi. Sampai pencen, tak faham-faham. Faham tak? Okey, kalau A tadi kita kata apa? Bengong dan degil kan. Okey. Yang minta dalam fatah, tunjuklah kami jalan yang lurus, tapi tak buka pun. Nak kata apa pula? Oh, bengong kelu. Siapa tu? Siapa tu? Kita lah. Ah, alhamdulillah dah mengaku dah. saya ingat tak nak mengaku tadi. Alhamdulillah. Ha, mengaku tu satu benda yang positif. Bila kita mengaku, barulah kita boleh ubah. Kalau kita tak mengaku, ustaz, bukan saya, bukan saya. Ha, sampai mati kita tak akan berubah. Betul tak? Sama tak analogi tu? 17 kali minta, tunjuklah, tunjuklah. Allah kata tu, bukalah. Buka baca, buka baca. Tapi tak ikut pun. Kadang-kadang A tu dijeling je pada GPS, jeling je. Tapi tak ikut pun. Boleh faham? Ya Allah. Jadi surah Fatah minta petunjuk, surah Baqarah tunjuk hidayah tu. Boleh faham? Cara nak dapat petunjuk pula apa dah? Allah kata petunjuk tu dalam kitab. Caranya? Ah, caranya tadabbur. Cuba buka surah Sad ayat 29. Ini cara pula. Kita dah tahu hidayah dalam Al-Quran. Caranya apa? Surah Sad. Muka surah 453. Ayat 455. Ayat 29. Ayat ni banyak kita tadabbur kan. Cuba tengok. Okey, surah Fatah kita minta hidayah. Dan surah Baqarah Allah beritahu hidayah di mana? Dalam Al-Quran. Okey. Sekarang surah Sad pula memberitahu bagaimana kita nak dapat hidayah dalam Quran tu. Caranya macam mana? Allah kata kitabun. Cuba terjemah. Kitab ini Al-Quran yang ada hidayah ni, anzalnahu. Kami turunkannya ilaika
kepada engkau mubarakun yang banyak banyak kebaikan, sangat banyak kebaikan dalam Al-Quran. Caranya nak dapat kebaikan, nak dapat hudan macam mana? Liyadabbaru, supaya mereka mentadabur. Allah tak kata dengan cara baca, dengan cara hafal, dengan cara khatam, dengan cara apa lagi? Tarannum, kan? Tak. Caranya yadabbaru, tadabur. Apa makna tadabur? Menghayati maksud-maksud ayat. Kemudian lepas menghayati, mentadabur, waliyatazakkara, supaya mengambil pengajaran. Lepas tadabur, ambil step yang kedua, ambil pengajaran daripada ayat tu. Dan Allah beritahu, yang tadabur Al-Quran dan ambil pengajaran bukan semua orang. Bukan semua orang. Hanya orang tertentu je. Siapa? Ulul Albab. Mana siapa baca Quran, lepas tu tengok maksud dia, lepas tu tengok pengajaran. Dia pun ikut. Itu orang yang berakal. Siapa yang baca Quran saja sampai habis dan tak tengok bermaksud, dia tak berakal. Setuju? Siapa cakap ni? Ha? Ha, tengok Quran mula bagi hidayah pada kita. Rupa-rupa selama ni dengan baca saja kamu belum jadikan Quran sebagai panduan. Nak jadi panduan kena jelas, kan? GPS kelabu je, line tak clear je, ikut macam mana? Boleh faham? Bolehkah? Okey. Dan di sini pun Allah kata, Quran ni menjadi panduan kepada siapa? Orang bertakwa. Siapa orang bertakwa? Orang yang definasi orang bertakwa, orang yang mentaati perintah Allah dan meninggal. Betul? Okey, kalau orang tu solat, lepas solat dia buka aurat, bertakwa tak? Orang ni dia tak menjadikan Quran sebagai panduan. Boleh faham? Sebab Quran petunjuk untuk siapa? Orang bertakwa aja. Bila kamu buat maksiat berterusan, sebenarnya kamu letak Quran di belakang, bukan sebagai panduan. Boleh faham? Okey, sekarang Allah nak sebut sifat-sifat orang bertakwa. Kalau saya tanyalah, semua kita ni orang bertakwa tak? Ha? Kak, orang bertakwa tak? InsyaAllah belum lagi. Kalau dah, Alhamdulillah. Dah, Alhamdulillah. Betul? Okey, kita check checklist. Okey. Sebab tu bila Allah sebut muttaqin, Allah sebut sifat lepas tu. Supaya apa? Supaya kita tidak terperasan. Kadang-kadang kita rasa orang bertakwa, tapi tengok-tengok sifat tu tak ada pun. Okey? Sifat pertama, allazina, iaitu orang-orang yang yu'minuna, yang orang-orang yang mereka yu'minuna, fi'il apa ni? Kalau fi'il mutarik, makna apa? Sentiasa. Kalau bermusim tak jadi, mereka sentiasa beriman. Bil ghaib, dengan perkara ghaib. Okey, apa makna ghaib? Ha? Tak nampak. Contoh? Malaikat. Yang paling utama Allah lah. Allah ghaib tak? Ghaib. Malaikat. Apa lagi? Dosa, pahala, syurga, neraka, azab kubur, pada mahsyar, semua yang berlaku pada hari kiamat dan selepas kiamat, semua ghaib. Jadi kita percaya tak pada semua benda ghaib? Dosa, pahala, percaya? Percaya? Pernah tak mengumpat? Pernah? Pernah? Tahu tak mengumpat tu dosa? Dan dosa tu ghaib tak? Kalau percaya, kenapa mengumpat juga?
Oh, sifat manusia bukan salah kita lah. Memang sifat semula jadi manusia. Tak sengaja. Ha? Tak sengaja. Oh, tak sengaja. Dia tak sengaja ni macam dalam tidur kan. Dia tengah tidur, dia mengopak, gemuk. Itu tak berdosa. Dia pernah tak berlaku? Tiba-tiba dia mengopak tanpa ada niat. Pernah tak? Oh, ada. Saya rasa kat seorang je. Mana ada? Dia nak mengopak kena cukup syarat dia. Pertama syarat apa? Ha? Ada ada member, ada orang kah? Kalau seorang-seorang boleh? Boleh? Jadi takkan dua-dua tak sengaja? Kamu sengaja tak? Tak. Aku pun tak sengaja. Ha, yang kedua, ada benda yang kita nak umpat kan? Ha? Tak, dalam hati, kalau lintasan, setakat lintasan, kemudian kita istighfar, itu belum mengumpat. Tapi kalau dalam hati kita layan, dia tu memang lembak lah dalam hati. Lepas tu, dia tak tepis, dia tak istighfar, itu mengumpat. Mengumpat dalam hati. Boleh jadi mengumpat juga. Boleh? Percaya tak pada malaikat? Malaikat benda gaib kan? Betul? Tapi biasa tak kita buat dosa? Biasa? Kan malaikat ada sebelah. Oh, terlupa pula. Banyak alasan. Satu, tak sengaja. Yang kedua, terlupa. Harap-harap lepaslah di akhirat besok. Sebab itulah orang yang beriman dengan benda gaib, contoh. Contoh anak penjual susu kan? Itu beriman dengan benda gaib. Walaupun yang suruh dia campur susu dengan air siapa? Mak. Mak ni kena dengar cakap. Tapi sebab dia percaya pada gaib, dia lupa dah mak dia. Kenapa? Dia lebih takut Allah daripada mak. Dia kata apa? Apa aku nak jawab di akhirat besok? Tuhan melihat. Tuhan tu nampak tak? Ha, tu sampai tahap tu dia beriman dengan benda gaib. Kita contoh nak mengumpatkan. Kawan kita mengumpat. Kita pun beriman dengan benda gaib. Minta maaf. Minta maaf. Sebab Allah sedang melihat. Dosa aku dulu pun belum tentu diterima taubatnya. Kita pun terbangun. Itu beriman dengan benda gaib. Tapi kalau kawan kita kata, last je, ini kali terakhir. Kita berkata, okey lah. Ha, beriman tak benda gaib? Tak. Beriman dengan benda gaib on the spot, tinggal. Boleh faham? Jadi sebenarnya hati kita belum benar-benar beriman dengan benda gaib. Termasuklah pahala, kita percaya tak, beriman tak dengan pahala yang tak nampak tu? Dan kita beriman tak, solat awal waktu Allah suka? Beriman tak? Tapi adakah setiap waktu kita solat awal waktu? Tak juga. Mana ada? Ada kelompongan dalam akidah kita yang pertama ni. Kan? Beriman tak dengan kematian? Beriman? Beriman ke tak? Beriman tak beriman memang kena mati. Beriman kan? Dah bersedia tak dengan kematian? Ha, mana tak beriman itu? Orang yang beriman dengan kematian sentiasa bersedia. Okey? Tengok yang mati di mana? Di New Zealand kan? Dia pergi orang Sabah kan? Doktor. Suami isteri. Satu keluarga. Ajal dia di sana kan? Dia pergi bercuti. Katanya, makcik dia kata, dia selalu pergi ke Beijing, ke Hong Kong, macam-macam tempat. Tapi Allah nak bagi tahu ajal dia kali ini setakat New Zealand je. Mati. Kan? Kalau beriman dengan benda gaib, tak ada masalah. Sebab apa? Dia akan bersedia bila-bila masa. Walaupun mati di mana-mana. Boleh? Okey. Sifat yang kedua. Wa yuqimuna as-salah. Dan mereka mendirikan solat. Solat apa ni? Tak, bila Allah sebut solat sahaja umum. Jadi sifat kedua orang bertakwa pada mendirikan solat fardu dan sunat. Kalau buat fardu saja belum bertakwa. Solat fardu je 5 waktu. Dia belum bertakwa.
Okey. Dan Allah guna perkataan yuqimuna. Allah tak kata orang yang solat, tapi orang yang mendirikan solat. Beza tak? Apa beza dia? Mereka solat dengan mereka mendirikan solat. Ah, mendirikan solat maksud dia ialah solat dengan khusyuk. Kalau tak khusyuk bukan mendiri, itu solat. Yang Allah kata fawailun lil musallin. Celakalah bagi orang yang solat. Yang mana? Yang tak mendirikan solat. Dia solat dia lintang pukang. Solat dia hentam je. Tak khusyuk pun dia solat. Ayat kedua, dia jaga rukun-rukun solat. Dengan fatihahnya, dengan mengadap kiblatnya, dengan berdirinya, berdiri dengan betul, rukuk dengan betul. Yang ketiga, dia jaga perkara-perkara wajib solat. Ayat keempat, dia jaga yang sunat pun dia jaga. Jadi khusyuk, jaga rukun, jaga wajib, jaga sunat, barulah mendirikan. Boleh? Ha, termasuklah solat di awal waktu. Kalau solat lewat je, asyik solat lambat je, sebenarnya dia tak mendirikan solat. Dia hanya orang yang solat. Boleh faham? Mana nak tahu solat tu betul khusyuk diterima ataupun tak? Apa petanda dia? Ha? Ha, petanda dia dalam surah Al-Ankabut. Surah Al-Ankabut ayat 45. Watlu. Watlu. Ma uhiya ilaika betul ke? Ayat 45 betul? Betul? Ha, cuba baca watlu ma uhiya ilaika minal kitab, kemudian wa aqimis solah, kemudian innas solata hanya antara tanda solat kita mendiri ataupun solat saja. Allah kata apa? Watlu. Cuba terjemah. Ha? Bacalah. Ma'uhya. Apa yang telah diwahyukan kepada engkau. Apa dia? Minal kitab. Daripada Al-Quran. Maknanya Allah suruh baca apa? Al-Quran. Lepas tu, wa'akimis solat. Dirikan. Jadi sebelum dirikan solat, Allah perintah apa? Apa kaitan? Saya nak tanya, baca Quran dengan solat mana lebih penting? Baca Quran dengan solat mana lebih penting? Solat kan? Kalau solat lebih penting, kenapa Allah suruh baca Quran dulu baru solat? Apa dia? Kuat sikit. Cara solat ada? Maknanya, selagi kamu tak faham Quran, solat kamu tak akan betul. Solat kamu tak akan betul dan tak berkesan. Kenapa? Ha, tengok lepas tu. Sesungguhnya solat itu akan dapat mencegah kemungkaran dan perbuatan keji. Mana kita dapat tahu yang ni mungkar, yang ni keji, yang ni makruh? Mana kita dapat tahu? Ada dalam Quran. Kalau dia tak baca Quran, dia tak tahu mungkar. Maka lepas solat, dia buat mungkar. Faham tak? Maka solatnya tak betul. Solat yang betul, mesti bermula dengan faham Al-Quran. Sebab lepas solat, kamu kena tahu yang mana mungkar, yang mana makruh. Boleh faham? Sebab itulah, ramai tak orang solat, dia tak baca Quran ataupun dia tak faham. Maka lepas solat, dia buat mungkar. Ramai tak?
Ya Allah ramainya. Mana solatnya tak ke manalah. Sebab Allah beritahu, solat yang betul mesti dapat mencegah kemungkaran. Lepas solat terus berhenti daripada kemungkaran. Boleh faham? Okey, kemudian yang sifat yang keberapa ni? Sifat muttaqin, satu beriman dengan benda ghaib. Yang kedua, mendirikan solat. Yang ketiga, wa mimma dan dari apa apa yang kami beri rezeki kepada mereka yunfiqun, mereka infak. Apa ni? Bagi apa ni? Bagi harta ni dalam konteks apa ni? Dua. Satu, zakat. Yang kedua, sedekah. Bukan zakat saja. Boleh? Dua-dua ni susah tak? Satu nak solat, yang kedua nak sedekah. Susah kan? Tapi antara dua yang mana paling susah? Solat ke sedekah? Yang mana paling susah? Kita kalau diberi pilihan, solat dengan sedekah pada orang miskin RM100, kita buat yang mana? Solat memang kedekut. Sebab itulah Allah nak uji kamu, betul tak kamu beriman dengan benda ghaib. Allah kata apa? Kalau sedekah satu dapat 700. 10 sampai 700. Kalau kamu beriman dengan pahala yang Allah janji, sedekah jadi mudah tak? Tapi kalau kamu tak beriman, sedekah jadi, betul kan? Punca orang kedekut nak sedekah sebab dia tak yakin pada janji Allah. Yang dia nampak bukan pahala berganda, tapi dia nampak duit dia kurang. Betul? Sebab apa? Puncanya dia tak yakin pada janji Allah, ghaib. Boleh? Sebab tu banyak bila sebut solat, sebut sedekah. Kenapa? Sebab bukan semua orang solat dia beriman pada Allah. Bukti dia beriman, dia tidak ada hubbud dunia, cinta dunia. Kalau solat pagi, solat malam sampai hitam dari tapi kedekut, bukan orang bertakwa. Macam mana kamu boleh orang jadi takwa sedangkan kamu cinta dunia lebih pada cinta Allah dan pahala di akhirat? Macam mana nak jadi orang bertakwa? Boleh faham? Sebab tu Abu Bakar, dengar, Abu Bakar kata seorang tabi'in, Abu Bakar jadi hebat bukan sebab solat malam dia banyak, bukan sebab puasa dia banyak. Tapi Abu Bakar jadi hebat sebab apa? Sebab dia beriman dengan benda ghaib. Apa bukti? Harta dia bagi banyak mana? Bukalah sejarah. Abu Bakar tak terkenal dengan ibadat banyak. Tapi terkenal dengan? Sebab itulah kalau solat betul, dia akan mudah bersedekah. Kalau sini kedekut, ada masalah kat solat. Kan? Solat bukan main hebat. Kan? Sujud pun lama, menangis-nangis. Tapi nak keluarkan duit, nangis juga. Jadi sebab tu dia panggil sedekah. Apa makna sedekah? Daripada perkataan sedekah, kita biasa baca sedekallahul azim kan. Apa makna sedekah? Sedekah kamu yang kamu keluar duit itu, itulah membenarkan iman kamu. Selagi kamu tak keluar, sebenarnya kamu ada sifat munafik. Boleh faham? Jadi sedekah, keluar duit tak sayang, itulah bukti iman kamu sebenar. Tapi kalau solat pergi umrah, bila bak keluar, kedekut, tak ada bukti kamu beriman. Boleh faham? Okey? Kita berhenti setakat ayat yang keempat.
Ada soalan? Okey, Allah bila sebut sedekah, Allah sebut harta. Tapi sebenarnya sedekah tu umum. Boleh bagi ilmu pun sedekah. Tenaga pun sedekah. Senyum pun sedekah. Tapi dalam banyak-banyak sedekah, yang mana paling susah nak keluarkan? Harta. Kak, kalau saya bagi pilihan, nak senyum ke nak bagi duit? Kenapa? Ha, senyum, ha, nampak sangat gedekut. Kenapa tak keluarkan duit? Ustaz, saya tiap hari sedekah. Dengan apa? Senyum. Memang gedekut. Apa dia? Ada option lah. Maknanya kalau kita tak ada duit dan tak ada harta, kita boleh buat benda lain kepada sedekah. Kita, Allah sebut dalam surah Al-Hashr, Allah puji orang Madinah. Dia suka membantu orang fakir yang berhijrah daripada Mekah. Allah puji apa? Wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Orang Ansar ni dia melebihkan, mengutamakan orang Muhajirin walaupun diri mereka sendiri miskin. Itu lagi hebat. Dia kalau lebihkan orang sebab dia banyak harta, tak hebat. Faham tak? Tapi dia lebihkan orang, dia utamakan orang dalam keadaan dia memerlukan, hebat. Allah puji. Allah puji. Jadi kalau orang kaya bagi 1,000, 5,000 bukan luar biasa. Tapi bila orang miskin, makanan dia ada sikit. Yang sikit tu dia bagi ke orang. Dia sanggup berlapar. Itu bagus. Okey? Jadi jangan buat alasan. Saya tak boleh sedekah ustaz, miskin. Jangan. Okey? Bolehkah? Sekarang nampak tak sedikit-sedikit hidayat? Nampak tak? Kita ingat hidayat tu solat je, ihdinas siratal mustaqim, tapi kedekut. Okey? Mengumpat dengan? Oh. Ini nak mengumpat jugalah ni. Dia mengumpat yang berdosa. Nabi kata, kamu sebut tentang saudara kamu yang dia tak suka. Definisi mengumpat, kita bercakap tentang saudara kita yang dia tak suka walaupun betul. Mengumpatlah. Kan? Kita kata rumah dia sempit lah, anak ramai, pandai beranak je, rumah tak pandai buat. Itu mengumpat. Tapi kalau kita nak mengadu masalah kita, kita disalimi pada oleh seseorang, kadang-kadang suami kita, kita bersebut suami kita buat macam ni, itu bukan mengumpat. Sebab dia bukan nak mengaibkan, tapi nak mengadu masalah supaya kita dapat selesai masalah. Itu bukan mengumpat. Sama juga kita mengadu pada hakim kan. Dalam perbicaraan kita kena sebut siapa yang buat zalim pada kita, dan kita sebut keburukan dia. Itu bukan mengumpat. Itu dalam konteks untuk menuntut hak kita. Ataupun dalam konteks kita dizalimi, itu bukan mengumpat. Mengumpat ni saja-saja dengki, geram, dan kita nak mengaibkan dia, itu mengumpat. Boleh? Bolehkah? Ada ruang tak nak mengumpat? Oh, tak ada. Kita sebut? Tak, kalau kita nak sebut keburukan orang, jangan sebut nama. Dengar satu hadis Nabi. Contoh, kalau kita nak sebut keburukan orang, Nabi cakap apa dalam satu hadis? Ya Abdullah, la takun ka fulan. Wahai hamba Allah, jangan jadi macam si fulan. Nabi tak sebut nama. Apa dia? Dulu dia bangun malam, sekarang tak bangun. Jangan jadi macam dia. Jadi Nabi tak sebut nama. Nabi hanya guna si fulan. Jadi jangan sebut nama. Contohlah kita nak beritahu pada anak kita, jangan jadi macam si fulan. Dulu dia bangun malam, sekarang tak bangun. Sebenarnya si fulan tu suami kita lah. Jangan sebut. Sebut si fulan je. Okey? Okey, kita tutup dengan baca tasbih kafarah.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.